Baik guys, kita telah sampai di pasar malam Johor Bahru. Hari ini kita melihat pasar malam yang ada di Johor Bahru ya guys. Jadi pasar malam di Johor Bahru ini untuk setiap malam itu ada ya guys. Ada di Malaysia, tapi tempatnya berbeda-beda. Pasar malam di Johor Bahru ini menjual macam-macam ya guys. Macam-macam ada, daripada jual pakaian, baju, elektronik, makanan, buah-buahan, dan juga macam-macam ya guys. Dan juga pasar malam ini memang sangat digemari oleh warga Malaysia, masyarakat Malaysia dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, jadi pasar malam ini memang sudah dari zaman dahulu sudah ada, sampailah sekarang tinggal pindah-pindah tempat. Setiap wilayah di Malaysia, di Johor Bahru, pasar malam ini pasti ada guys. Jadi memang sangat terhibur kalau pergi ke Malaysia, mesti ke pasar malam. Kita lihat nih guys, ini ada macam-macam ya, handphone dan juga casing. Kita lihat guys, mainan-mainan anak juga ada ya guys ya. Jadi mungkin siapa yang sampai ke Malaysia bisa melihat pasar malam Malaysia, sangat menarik guys. Kita lihat jual baju ya guys ya, pakaian. Pasar malam ini memang sangat digemari atau disukai oleh warga di Malaysia. Kita lihat guys, ini buah lengkeng atau mata kucing ya guys ya. Ini ada juga celana, baju, seluar baju. Ini ada makanan, buah-buahan. Baik guys, kita lihat pasar malam di Malaysia. Jadi guys, ini pasar malam ya, berbeda dengan pasar ikannya. Oke, kita lihat video berikutnya guys. Terima kasih. Oke guys, ini kita berada di pasar basah ya, pasar basah yang menjual ikan, ikan, ayam sotong, cumi, kerang atau seafood ya guys ya. Hari ini kita tengok ikan gelama ya guys ya. Ikan gelama ini harganya di RM7.50 guys. RM7.50 itu kurang lebih dalam 26.500 ya guys ya, kurang lebih segitu ya guys. Dan juga kita lihat harga cuminya, sotongnya ya, itu di harga 189.000. Kita lihat guys ya. Nah, inilah perbedaan harga mungkin barangkali yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia guys. Kita lihat ada ikan caru RM9.90. Habis itu kita lihat ada yang RM13. Ini sotongnya guys ya. Ada yang RM20 guys sotongnya. Jadi memang harga agak sedikit berbeza dengan harga di Malaysia, di Indonesia. Kita lihat guys, ini ada ikan parang ya guys ya, ikan parang. Habis itu ada ikan bawal, ikan bawal, ikan pari guys, ikan pari. Okey, dan juga kita lihat sama ya guys ya, ikan asuh ini guys, ikan asuh, ini ikan paten, dan juga ada ikan bawal, bawal hitam ya guys ya. Nah, ada perbedaan ikan yang di Malaysia dengan di Indonesia guys. Kalau di Indonesia
banyak juga jenis ikan tapi beda-beda ya guys ya. Nah, beda-beda harga, beda-beda kualitas dan ada yang tak ada di Indonesia guys. Mari kita lihat, ini juga ada jual ayam ya, ada jual caru, dan juga ada ikan-ikan yang lain guys. Inilah perbedaan ikan di Malaysia dengan di Indonesia. Okay, terima kasih. Jangan lupa bantu like, share dan komen untuk dukung kami, untuk biar kami terus berkarya ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Hehehehe.